Apakah hukum masuk tenengah memancing berbahaya? Setengah orang kata boleh, ada kata haram. Bergantung kepada yuran yang digunakan. Jika yuran itu dikutip untuk digunakan sebagai membeli hadiah rebutan, pokoknya haram. Contoh, sebatang dia orang RM100. Contoh, bila 1,000 orang bermakna RM100,000. Diambil RM50,000 untuk jadikan hadiah. RM20,000 beli barangan seperti mesin basuh, TV, kipas angin. RM30,000 jadikan hadiah 1, 2, 3. Tempat pertama RM5,000. Tempat kedua RM15,000. Tempat ketiga RM20,000. Faham lagi? Ha, contoh. Okey? Ha. Ambil mana RM1,000 tu? Beli-beli-beli kipas angin, beli mesin basuh. Duit peserta. Jadi peserta yang bernasib baik, dia hanya bayar RM100. Dan bernasib baik sebab dia beli ikan pari. Beratnya 10 kilo. Maka dia dapat RM20,000. Faham tak ke? Padahal bayar RM100 saja. RM20,000 tu duit peserta pengancing-pemancing yang tak nasib baik, kalau tak dapat ikan. Maka mereka rugi, dan kerugian itu dikaut oleh orang yang bernasib baik. Itulah judi namanya. Okey? Jadi dulu orang main nama ekor, lepas ni pertandingan futsal, ngai dan sebagainya. Tak? Orang yang tak tahu, tak ada masalah. Orang yang tahu dah, jangan sertai. Okey?